penyokong Mahu Berksen da Silva dinaturalisasikan. Penyerang berbisa pasukan Johor Darul Takzim mencuri tumpuan penyokong bola sepak tempatan selepas gigi bertutur dalam bahasa Melayu ketika tamat perlawanan ke-18 ketika menentang Selangor FC. Ucapan daripada Berksen da Silva itu disampaikan menerusi satu rakaman video yang dimuat naik di Twitter, Johor Southern Tigers. Assalamualaikum. Alhamdulillah, 3 points more. Very difficult game but we keep it work. Thank you for support. Come on, luaskan kuasamu, katanya dalam rakaman tersebut. Rata-rata penyokong Tanah Air mencadangkan agar pemain kelahiran Brazil itu mendapat status pemain naturalisasi dan kekal beraksi dalam Liga Malaysia. Untuk rekod, pemain berusia 32 tahun itu pernah memenangi 2 gelaran kasut emas Liga Super berturut-turut sejak tiba pada 2021. Tampil dengan cemerlang bersama Harimau Selatan, Berksen mencetak 11 jaringan dan 4 asis dalam 14 perlawanan Liga Super musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.